Assalamualaikum, selamat datang ke channel Rin Hazina Haris channel. Cai. Okay, so today Rin nak buat haul apa? Eco shop haul. So stay tune guys. Guys, Rin ada dua plastik kat sini. Satu ini and then ini. Ada yang baru, ada yang lama. So jom kita tengok. Untuk first item Rin nak tunjukkan korang adalah bekas makanan kucing. Ha, ini sebabnya ayah terang kandang, jadi benda yang seronoknya dia boleh buka gini. Okey, sebabnya dia ada dua tempat kandang, jadi kenalah ada dua bekas tempat kandang dia lah. So ni letak bekas air dia. Okey, ni dah ada beli sebelum ni, ada warna pink, tapi macam biasalah, dah semuanya dah besar and then dah banyak tau kucingnya. Jadi semua total ada 8 ekor. Jadi masuklah baby kitten. Then Rin kena ada benda ni, wajib guys. Okay, ni first item. Okay, ada color biru and blue and green. Okay, so memang Rin kena ada benda ni, wajib guys. Okay, so next Rin ada bekas lagi, bekas makanan kucing. Ini bekas air mungkin lah rasanya. Ni tak pernah beli, tapi rasanya inilah bekas air. Baik, ini tak tahu lah tak untuk anak kitten atau untuk si Justin yang dah besar tu. And semuanya namanya macam nama-nama nama-nama dalam cerita kartun tu. Okay, so ada Justin, ada Lion, ada Tiger. So is Rin memang suka belikan diorang benda-benda macam ni lah, wajib. And then Rin ada lagi zipper bag. Okay, zipper bag yang beli besar ni. Okay, ini Rin nak buat untuk letak free gift apalah, ataupun tudung lah gitu. So ini, and then Rin beli ini. Okay, ini yang terbaru dekat apa nama tu, dekat eco shop. And then Rin beli kecil and besar. Ni saiz 13x16 inci. And then yang ini 12x15. Okay, ya, yeah. Kecil besar, ada lagi kecil lagi, tapi Rin ambil yang mana-mana je lah gitu. Then Rin beli plastik sampah. Okay, plastik sampah. Okay, sebab ini je paling besar, yang paling tebal, aku tak tahulah tebal ke tidak. And then Rin ada ini. Ini tak tahu dia sebenarnya yang ambil. So yeah. Okay, and then untuk satu plastik lagi yang ini, last sampah. Okay, yang ni pasti wangi. Ini apa, lemon. Okay, ni lemon. Jadi dalam dia ada 25 pieces. Yang kecil dia 25, kalau yang besar sikit 10 pieces katanya. Ya, ini. So akan pergi ke satu lagi plastik. So akan skip yang ini. Second plastik Rin ada ini serbuk cuci ni. So ni terjun powder ni. Dia ambil yang floral fresh. Sebab dia suka dia nama Eco. Nampak ni, dia nama Eco Shop. Dia suka sangat. And then ni, and then dia beli tempat cuci minda ni. Sebab yang kat rumah dah kira nazar, sebab dah terkoyak sikit. Sebabnya hari tu tersangkut dekat apa yang dia lupa. And then beli lagi. Sebab ni sebab tersangkut, jadi kena hati-hati guys. Okay, kalau korang beli yang benda ni, kena hati-hati. Sebabnya dia kan kadang tersangkut dekat something yang tempat yang pinggan-pinggan yang ada yang bukan mangkuk ke, ataupun benda-benda yang apa nama tu, berkaitan boleh diterkoyak macam tu. And then dia beli ini. Ini dia nak buat untuk free gift. So barang-barang kat ni. Okay, yeah. So dia ambil ini. And then
Saya beli lagi sabun cuci, sabun mandi kucing. Okay, ni dia ambil fruity melon. Okay, ni guys, melon. Alright, and yang sangat-sangat Arin suka seperti macam kita dapat pakai macam ada artis gitu. Okay, Arin beli ini. Nampak guys? Wow. Tak tahu kita pasang dia. And then Arin beli 3. Sebab satu untuk husband, satu untuk Arin. Tapi satu lagi Arin standby lah kat rumah. Arin beli 3 guys. So yeah, dia akan skip yang ini juga. And then dia akan cuba yang kedua kat korang. Okay. Okay, Rin dah buka. Ini Rin dah pasang ni. So Rin pasang kat sini. Cantik guys. Ada macam atatis tak? Tiba. Selalu tengok orang pakai kan. So Rin pun cuba. So korang wajib beli, okay guys. Wajib beli beli benda ni. So esok macam nak beli lagi. InsyaAllah kalau ada rezeki lagi. Okay. So ya, yeah. Buka balik. Sekejap. Sekejap. Pasang je lah. Macam tak yalah, tak yalah. Buka balik. Okay. So tu je yang ingin buat korang. Okay. So yang ni suka benda ni guys. Cantik gila guys. So macam pusuk ada guys. So ya, yeah. Korang tak payah nak beli yang mahal sangat lah. Ya, yeah. Dan kat online tu. So ya, yeah. Korang dah ada kat Iko. Okay guys, dia paling suka ini. Sangat-sangat Rin recommend dekat korang. And wajib beli, okay. So tu je yang nak buat korang. Jangan lupa komen dan subscribe dan juga like, okay. So komen yang baik-baik je, okay. Bye, assalamualaikum.